kepada Allah yang pengasih dan penyayang dan besar kasih setianya. Adil artinya dia membalas setiap perbuatan manusia. Tetapi jika juga dia mengasihi manusia. ]但是他也爱每一个人. memberikan kesempatan manusia untuk bertobat

ayat yang ke-7 dan ke-8. Cita Masmur 145 ayat 7 dan 8. 145 ayat 7 dan 8. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya di dalam mazmur ini memuji Tuhan. Pemasmur Mazmur memuji Tuhan tentang keadilan dan besar kasih setianya. nya Nah, pada hari ini, kita akan menekankan masalah, banyak, uh, banyak contoh tentang orang yang menderita dan berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berkata, ya Tuhan kasihanilah kami akan memohon kepada Tuhan

29-34 orang buta di Yeriko. Namun, yang kedua mampu Saya akan bacakan ayatnya Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. 29-34 Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Ayat 29 dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 31, tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjabah mereka, mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Di sini bercerita tentang ada dua orang buta. Jadi, uh, khusus, Yujaan dua ke mana? Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, namo. Karena kabar tentang Yesus melakukan banyak mujizat Sudah tersebar kemana-mana Dimanapun Yesus berada Orang berbondong-bondong mengikuti dia Banyak orang terkesan bukan hanya karena mujizat saja Tetapi karena perkataannya penuh dengan kuasa 那么很多人不仅仅因为他的神迹，而且因为他讲的话也是充满了啊、uh, 全能。Di, di 那么刚刚好这个时候有两个盲人坐在路的旁边。那么刚刚在这个时候有两个盲人坐在路的旁边。那么这里圣经没有告诉我们这个两个瞎子到底瞎了多久，啊，从出生开始就瞎了，还是从的么时候开始就瞎了？ 或者说他从出生了以后开始眼睛就瞎了，或者因为某种疾病或者事故他失明了。或者说他以后是因为一个啊某一件的某一个病或者一个事件啊瞎了瞎了。没有提到。这里圣经没有说他为什么瞎了。出现很多疾病是由于人的罪。如果人有很多的病，是因为人犯了罪。 penebusan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Nah uh uh Dua orang buta ini juga mendengar tentang kabar tentang Yesus. Nah Kalau tidak bagaimana bagian berseru kepada Tuhan Yesus. Ada orang berkata, ya

Sehingga, ketika mereka mendengar, kenapa mereka bisa mendengar? Kata banyak orang mengikuti Yesus. "Banyak orang berbicara, sehingga mereka, uh, dua orang buta ini, bisa menangkap berita tentang Yesus." "Sehingga, ketika, uh, mereka juga tidak tahu." Jam berapa tepatnya mereka Tuhan Yesus lewat di depan mereka? lewat di depan mereka? Mungkin mereka mendengar banyak orang akan lewat. Lalu di sini dikatakan mereka berseru. Tuhan anak Daud kasihanilah kami. mereka Ha, ,可憐,可憐 Ketika mereka berseru, tetapi banyak orang menegur mereka. Tapi mereka tidak berdiam diri saja. mereka tidak berdiam diri saja. mereka berseru lebih kencang lagi. Mereka berseru lebih kencang Di sini dikatakan eh uh...

dia bisa berbicara. ]他能够讲话. Jadi kalau berseru adalah cara yang efektif pada itu pada saat itu. Uh Tapi karena orang banyak hmm. dia harus berseru dengan keras. Berseru keras itu adalah cara yang efektif. Nah, ]这个. yang kedua juga berseru dengan keras menunjukkan minta tolong，那么这个喊的声音很大，就表现出他们啊要求这个啊迫切的这一种心。Artinya sungguh-sungguh minta belas kasihan，那意思就是说他们认真的请求神的怜悯和慈爱。Tuhan anak Daud kasihanilah kami，那么大卫的子孙啊，可怜可怜,可怜我吧。

]因为他们两次在呼喊着. Sekalipun ditegur oleh orang Di, banyak, ]第一次被重能制备. Tapi mereka tidak malu berseru lebih keras lagi. Uh Hari ini kita juga belajar kepada dua orang buta ini. Nah Ketika kita berseru kepada Tuhan minta tolong. Mungkin kita rasa, uh, karena belum dikabulkan. Uh kita rasa belum begitu sungguh sungguh meminta pertolongan. Atau meminta Ya, sikap kita belum benar-benar membutuhkan. Tetapi dua orang buta ini tidak. Dia benar-benar berseru, Tuhan tahu hati mereka, 神知道他们的心. Sudah tidak ada rasa malu lagi. Karena mereka membutuhkan pertolongan Yesus. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Di dua bagian B yang katakan apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Uh Jawab mereka Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Uh uh Kemudian di sini katakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, Yesus lalu menjamah mata mereka dan ketika itu juga mereka dapat dapat melihat. Nah, mereka Setelah mereka disembuhkan, mereka Yesus lalu mengikut Yesus. Lalu Yesus. Jangan sampai dia disembuhkan oleh Yesus. hanya ucap terima kasih lalu pergi begitu saja. Nah, Tetapi mau mengikut dia. Kita semua orang pernah merasakan bahwa kita pernah dibantu oleh karena belas kasihan Tuhan. Kita semua orang pernah merasakan bahwa kita pernah dibantu oleh karena Tuhan. Kita semua pernah merasakan bahwa dosa kita diampuni. Ketika kita menerima, menerima sakramen baptisan air, kita percaya bahwa dosa kita diampuni. Dosa yang diwariskan oleh kita menerima

Senang, Kemudian contoh yang kedua kita baca di dalam kitab injil Matius pasal 17. Nah, di tentang seorang muda yang kita lihat tentang seorang muda yang sakit ayam. Kemudian ayam. ayam.

pada saat itu Tuhan Yesus bersama tiga muridnya nah, ke时候, ketika sedang berdoa di, nah, ke时候, berdoa di atas gunung Tiga muridnya yaitu Yesus Petrus Yohanes dan Yakobus melihat kemuliaan Tuhan Yesus ]他们看到神的荣耀. melihat satu penglihatan munculnya Nabi Musa dan Nabi Elia kemudian setelah itu mereka turun dari gunung nah, nah kemudian di ayat yang ke Uh, ada ayat ke-14 dikatakan bahwa datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Nah, berkata, Yesu menurut, di mana ada orang Yesus Yesus ya, ketika Tuhan Yesus uh, berkumpul kembali dengan murid-muridnya. Nah, Yesus menurut, dan ke sini. Ayat 15 katakan, katanya Tuhan kasihanilah anakku, ya sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Kemudian kita ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika juga. Di sini ada seorang ayah berseru kepada Tuhan, ya Tuhan kasihanilah aku. Nah, bercakap, dia datang berlutut memohon menyembah kepada Tuhan Yesus. Ternyata pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa meng mengusir setan yang menghinggapi anak tersebut. Nah, tahu, nah kita tahu, kita tahu itu, itu, Tuhan Yesus tidak bisa Yesus. Karena kurang iman. Ingui harus Tuhan Yesus yang turun tangan, Tuhan Yesus Sakit ayat ini sebenarnya sama juga dalam bahasa kedokteran itu disebut dengan sakit epilepsi. 那么这个癫痫病啊，这个癫痫病就是我们医学里面也讲，好像好像那个疯的那种病呀。Jadi yang mengalami epilepsi itu ada yang mengatakan itu karena penyakit saraf.

dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Di zaman sekarang orang yang sakit epilepsi itu harus sering minum obat. Kalau dia terhenti berapa waktu minum obat itu gampang kambuh.

karena orang tuanya berseru kepada Tuhan, menyembah kepada Yesus. dia juga ter, uh, percaya dan beriman kepada Yesus, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan. Yesus, Karena dia juga Tuhan percaya dan hanya Yesus Dia juga melihat bagaimana

主耶稣的工作就是首先呢，他要 Para pekerja kudus m e a n g mendoakan s a p e r t i p a n d e t a mereka karena p e n g j i l itu mendoakan。那么这个祷告了，就好像我们今天的 a 老之事，还有啊传道那样，他们一样的祷告。t a s i yang menyusir adalah Tuhan sendiri。但是呢，有权能的只有主耶稣，因为由主耶稣的名字。 Karena nama Tuhan Yesus sangat penuh dengan kekuasaan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta itu sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Uh Karena ayah dari seorang muda yang sakit ayat ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. 相信主耶稣能够治好他。Dia berseru kepada Tuhan Yesus，然后他向神呼吁，Singa Tuhan Yesus akhirnya turun tangan dan menukur setan itu，sehingga orang muda itu sembuh total。然后主耶稣亲自把这个污鬼赶出去，而且亲自医治了他。hari ini kita belajar，ini、oh, satu pelajaran buat kita。那、nah, 这个事情对我们也是一个很好的教训。Kalau kita menderita，如果我们有痛苦， datanglah kepada Yesus. Nah, itu Kadang-kadang kita kalau mengalami satu sakit ya, satu penyakit. Kita lebih percaya dokter daripada percaya pada Tuhan. Ketika dokter bilang, aduh sudah nggak bisa mengobati, baru kita beralih kepada Tuhan.

Nah, walaupun memerlukan per, uh, pertolongan dari rumah sakit atau dokter dan perawat. Tuhan melalui mereka menolong kita. Nah Di zaman memang sebab... Uh,

Awal 19 juga di Indonesia, juga dalam hal teknologi dokteran, juga tidak terlalu maju. banyak jemaat kita yang mengandalkan doa untuk mendapatkan kesembuhan. tentu pada saat itu, Tuhan menyembuhkan berdasarkan iman mereka masing-masing. 当然了，神要医治他们，也是根据他们对神的信心来医治他们的。Semua tergantung pada iman kita。那么这一切都是要靠我们的信心。Bagaimana kita memintanya kepada Tuhan？我们怎么样向神去祈求呢？Oleh sebab itu harus selalu katakan ya Tuhan kasihanilah kami。所以我们要向神祈求，神啊怜悯我们吧。Dengan demikian。 Kalau kita didapati beriman, Tuhan pasti menolong kita. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan kita, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Agar kita bisa melewati masa-masa masa-masa yang gawat dan kritis tersebut mungkin Tuhan mendaki Mungkin Tuhan sudah mendaki, sudah waktunya untuk kembali ke uh, ke sisi Tuhan. Nah uh, yu, mau -mau Tapi kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh, sama seperti raja Hiskia ketika diberitakan oleh nabi Yesaya dia masih muda, dia jatuh sakit, dia kena satu bara. Yesaya Tuhan melalui Nabi Yesai memberitakan kepada raja Hiskia. nama kepada raja Hiskia. Bahwa waktu kamu sudah ambil tiba.

Akhirnya Raja Hiski bisa gembira kembali. Nah, Kita tadi mendengar juga kesaksian ditarik pagi hari dari uh, saudara tua kita. Nah, karena, uh, yu, bagaimana fonis dokter mengatakan ada tumor. Nah, Tenggorokannya tidak bisa ber, uh, tidak bisa mengeluarkan suara. Nah uh halu karena faktor usia, ]因为他的年龄的关系. Tidak diambil tindakan uh, nah karena so -so. Tapi hanya mengandalkan nah, doa nah, kepada Tuhan. Nah Tentu dengan bantuan juga makanan yang bergizi. Bagaimana ya orang yang sudah tidak bisa mengeluarkan suara. Pita suaranya sudah ibarat sudah lecet. Nah, yang tidak suara. Untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati manusia. karena Tuhan melihat hati setiap orang. Bapak benar sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan? Sehingga membuat Tuhan tergerak untuk membantu. Nah, Tuhan melihat hati. Kalau kita nggak bisa mengeluarkan suara,

kita dukau. tidak boleh berputus asa memohon We kepadanya. Selagi jual. ada kesempatan. Dukau的时候, kita harus selalu memohon kepadanya. Sampai Tuhan Yesus tergerak. Yesus maka dia akan membantu Anda. ]然后他愿意帮助你. Contoh yang ketiga kita baca lagi di Injil Matius pasal 15. di ayat yang ke-21, 22. nama baca Injil Matius pasal 15, ayat 21 22 puluh Tentang Tentam perempuan Kanaan. 15章, Injil Matius pasal 15 ayat 21 22, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan kanan dari dari itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Di sini dikatakan bahwa ada seorang perempuan kanaan tapi kalau kita baca di dalam kitab Markus pasal 7 Lebih jelas katakan dia adalah seorang Yunani Bangsa Siro Penisia Di Markus pasal 7 ada ayat 26 Di situ dikatakan Seorang seorang Yunani bangsa Siro Penisia Uh, uh yeah. Di sini sebenarnya Tuhan Yesus pernah berkata padanya bahwa orang ini memang datang kepada Yesus minta tolong. Nah, di sini dia Tuhan Yesus Kalau kita baca di Markus pasal 7 ayat 27 dikatakan, Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Nah, dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Seolah-olah perkataan Yesus ini kasar sekali ya perempuan ini yang anjing. Ah kalau goyang. orang ini nggak sungguh-sungguh minta bantuan, mungkin akan tersinggung dan pergi. Sesungguhnya maksud Tuhan ini apa? Nah Tuhan ]是什么? sedang menguji iman daripada perempuan uh, keturunan Yunani, Syrofenisia ini.

karena Tuhan Yesus datang memang pertama kepada mereka. Namun, Bapak Yesus datang, Pertama Di sini mereka katakan bahwa tidak patut melemparkannya kepada anjing. Namun, Tuhan Yesus datang dengan jawaban yang tidak Anjing itu sebenarnya menunjukkan tentang Bangsa di luar bangsa Israel. Ini berarti, jadi arti rohnya di, di luar orang Israel. Nah, tetapi ini, perempuan ini, kalau kita baca di e 28, nah, kita lihat Injil Markus pasal 7, e ayat nah, 28, tetapi perempuan itu menjawab benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga, maka remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. 那个妇人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也是孩子们的罪责。Ah i, ah ” Perempuan ini merendahkan diri, merendahkan hati harapan Tuhan. 那么这个妇人在主的面前，她是非常谦虚的、谦卑的。Satu sikap yang baik. 这是一个很好的态度。Perempuan ini juga sudah mendengar kabar tentang Yesus. 那么这个家男妇女也听到主耶稣的消息。关键是。 pergi ke daerah Sidon nama dia orang Tirus atau Sidon itu adalah daerah orang Kanaan nama Tuino Sidon itu ke Divang Tuhan Yesus ke sana Tuhan tentu Tuhan ke sana pasti punya maksud karena Tuhan itu ada apa maksud Tuhan ke sana Tuhan Yesus Di semua dia menyembuhkan Anak dari

saya so, yakin perempuan uh, keturunan Yunani ini sudah berupaya kemana-mana untuk menyembuhkan anaknya. 我们知道这个, uh Mungkin sudah putus harapan. dia mendengarkan Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. menyembuhkan sehingga dia datang kepada Yesus. Tentu untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Orang itu harus tahu diri. Nana, ya harus ]自己. memang percaya dan beriman kepadanya. Dan satu sikap yang benar dari perempuan ini adalah dia rendah hati

dia percaya bahwa karya keselamatan Yesus bukan hanya untuk orang Israel tetapi juga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Namun dia juga percaya bukan hanya untuk untuk yang kalangan Israel. bukan Israel. Kemudian kita lihat lagi satu... ...kisah tentang sepuluh orang kusta. Nah, memang kitab Injil ada pasal 17... ...ayat 11 orang kusta. Injil Lukas pasal 17 satu lagi tentang seorang orang kusta. Nah, kita Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami, ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sepuluh orang kusta, jadi, jantau, seke, jantau, maafend, Kalau kita baca sampai ayat yang ke 19 ternyata di antara 10 orang kusta itu ada satu orang Samaria. Sisanya adalah orang Israel. Citar, juk, ke, si, isen, dalam perjanjian lama orang kusta itu tidak boleh masuk di dalam perkumpulan jemaat. juga juga mereka pasti berluara di luar uh, kalau zaman sebelum ada bangunan di luar ke tenda atau di luar kema. Namun uh yeah. di zaman Tuhan Yesus ada kota, apa? mereka di luar kota tersebut. Namun,

jadi sekali lagi dalam perjalanan pengabaran Injil. Kemana Tuhan Yesus memberitakan Injil punya maksud dan tujuan. Karena dia tahu segalanya. Karena dia tahu segalanya. Dan saat itu dia ada sepuluh orang yang mendatanginya. Nah, setelah itu orang yang sudah datang ke sana. Di sini kan, mereka berseru, Yesus guru kasihanilah kami.

但是他们呢，相信主耶稣基督。dari tempat yang jauh mereka berseru kepada Tuhan Yesus. 那么远远的他们呢就站着，而且呢说：“Kasihanilah kami。”而且高声的说：“耶稣夫子，可怜我们吧！” mereka berseru sampai Yesus tergerak. 他们高声的呼喊到主耶稣了，他怜悯他们。

如果没有神的恩典，他们呢是不可能能够接近的。Seumur hidup mereka akan dikucilkan。如果他的一生大马芬的人呢，他们不可以跟普通的人在一起，所以他们是远远的离开这个普通的人。Dikucilkan adalah satu pendirian, bukan hanya jasmani itu juga juga rohani。那我们也知道，如果能把它隔离开来啊，就不管是在树林。 Kita belum pernah mengalami nama dikucilkan. Nah uh kalau kita pernah merasa dikucilkan, orang tidak mau berteman dengan kita, ha. tidak mau bergaul dengan kita, bahkan ogah untuk bantu kita. Nah, mau, jika orang Karena melihat orang kusta itu jijik, Uh Sudah dianggap sampah masyarakat. Kalau mereka, sampah sama dengan anjing juga. Apa gunanya ditolong? Tapi uh Tuhan anjing juga. Apa gunanya kita sembah dalam Yesus Kristus tidak memandang rendah manusia. Kami Tuhan, dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, ,啊,啊 pernah berkata Dia datang bukan untuk menolong orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. 主耶稣说, Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang sehat, 因为在这个世界上没有一个人他是健康的，很多人了、啊，大部分的人都生病了。不，just mani pambun rohani，不管是在属灵的或者是属肉体的，manusia ada sakit just mani pasti dari、hmm. lahir sampai tua pasti pernah sakit。那么每一个人出生到现在，肯定有肉体上的生病。terlebih lagi rohani。

di dalam Kitab Injil Yohanes, pasal ayat 6 katakan: "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi, itu adalah yang Tuhan katakan. Jadi, itu adalah yang Tuhan katakan. sudah sangat jelas Menekankan hal ini Tanpa Yesus kita tidak tanpa Yesus kita tidak mungkin sampai kepada katakan. Sepuluh orang kusta ini akhirnya disembuhkan. Dikucikan oleh manusia padahal. Tuhan Yesus tahu penderitaan mereka. Penderitaan lahir batin. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tapi, Karena mereka bersuruh, ya Tuhan kasihanilah kami. Tuhan tahu penderitaan mereka. Tuhan Yesus juga tahu penderitaan kita. Tahu penderitaan kita. Maukah kita datang kepadanya? Tuh ya Tuhan kasihanilah saya. <tik> <Tengah> Tuhan kasihanilah <tik> kita

jadi kepada semua uh, jemaat gereja kita mau tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tahun 2022, 2022 ini, kita kita mau tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. kita kita mau tahu apa yang akan terjadi. Nah kita mau melakukan satu hari kita baru mau lewatin satu hari kita tahu bahwa setiap langkah kita adalah anugerah karena setiap langkah kita tidak kita tidak tahu apa yang terjadi disengaruhi oleh berita-berita orang-orang yang meramal bahwa tahun 2002 akan terjadi ini ini dan terjadi itu 我们不相信那些, uh 2022, kita sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Kita selalu berseru ya Tuhan kasihanilah kami. demikian kita dilindungi oleh Tuhan. 那、nah, 如果有我这样的态度，神将会保护着我们。Semoga kita bisa melewati tahun 2022 selamat sampai tujuan。那愿、nah, 我们这个二零二二年能够平平安安的在神的保护当中度过。Suka duka kita tetap jalani。不管你是喜欢啊，就是还是痛苦，但是你要走过你的每一个过程。Jalan bersama Yesus。

Uh, 也起,这个呼吁我们的,啊,目到者们, Berharap di tahun 2022 ada kemajuan. Boleh menjadi keluarga besar gereja Yesus Kristus. sehingga juga menerima anugerah 2022, tahun 2022, tahun 2022, Amen. Amen.